Ui, ui. Ya, ini jok mau liba. Macam sengit je. Okay, assalamualaikum. Ayah, apa tajam sangat ya. Okay, hai semua. Okay, tolong mama share ya. Mama. Ya, yeah, manja. Thank you, manja. Mama. Okay, hari ni mama nak share pasal dropship. Apa sebenarnya yang dropship nakkan? Okay, apa yang sebenarnya, sebenarnya yang dropship mahukan? Okay, kat sini siapa dropship? Okay, so boleh share kat mama apa sebenarnya yang dropship ni nak. Okay, apa sebenarnya yang dropship ni nak? Nak duit ke? Berniaga nak buat apa? Kenapa nak berniaga? Kan? Okay, sebab kebanyakan dropship ni, dropship ni tak banyak komitmen. Tapi siapa yang stay dropship, yang betul-betul stay, yang betul-betul buat, tengoklah hasilnya. Kebanyakan dalam tim mama dropship yang betul-betul stay, yang betul-betul buat, hasilnya jadi agent, ada yang jadi stokis kan. Nampak tak kalau betul-betul buat. Hai Aziat. Okey, Aziat adalah dropship, dropship miracle. Okey, dropship kepada Tuti. Okey, kiranya macam cucu mama lah kiranya kan. Okey, macam mana Azian jadi dropship? Best tak? Best tak jadi dropship Azian? Okay. Okay, jadi dropship ni, dia ada yang tanpa modal, ada yang bermodal. Okay. Yang tanpa modal ni, okay, bila dia tanpa modal, dia ibarat macam touch and go. Okay. Dia macam dia akan fikir, alamak, buat je lah. Boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Dia macam tu. Tanpa dia fikir, sebenarnya untung dia join tanpa modal dan dia buat betul-betul, dan akhirnya dia akan berjaya. Tapi bila sesengah orang, dia tak fikir, alah, tak payah keluar modal, tak apalah, tak jadi, tak jadilah. So, rugilah dia kat situ kan. Sebab sesengah produk, ada yang dropship sampai RM50. Okay. Alamak, tak ada bateri. Nak. Pergilah. Jangan sini power bank. Laptop tak ada bateri. Okay. So, berbanding pula. Okay. Hai lumut lah pula. itulah saya tak ada mak. Miracle lumut dah terpanggil lumut. Okay, waalaikumsalam Iza. Miracle Lumut adalah dropship mama dekat Johor. Selalunya dalam Miracle ni, dropship kita sebut sebagai mini agent. Okay, rohani adalah mini agent mama dekat Johor. Hai Kak Cik, waalaikumsalam. Kak Cik, agent mama di Banting Selangor. Okay, waalaikumsalam Salmiah ataupun Sally. Sally pun lah mama punya dropship. Okay, best lah. Okay, kan buat jadi dropship ni best sebenarnya. Okay, dropship adalah platform pertama. Kan adalah platform pertama you involve dalam business online. Okay, ya. Yeah. Okay, sekejap lagi mama masuk Amia. Okay, so platform utama yang pertama untuk you involve, untuk you belajar ilmu sebagai peniaga. Alhamdulillah, itulah dianya dropship. Kalau dia betul-betul guna peluang dia sebagai seorang dropship, okay, dia akan naik step by step. Tapi kalau dia tak ada pemikiran yang dia kata dia nak buat betul-betul, okey, dia hanya sekadar cakap dia nak buat betul-betul, okey, tapi tak ada dengan usaha. Dia sekadar cakap tapi tanpa usaha, dia tak akan menjadi. Okey,
macam mama cakap tadi, mula-mula dropship tanpa modal dengan bermodal. Okey, so tanpa modal ke ataupun bermodal ke, kalau you tak buat sungguh-sungguh, tak menjadi juga. Okey, so selalu orang kata dropship yang ada modal ni dia mesti nak buat betul-betul sebab dia dah keluar duit. Tapi ada juga yang bermodal sampai RM50 pun dia duduk diam batu dia dalam grup. Dia matu dalam grup, dia seolah-olah nak disuap. Okey, seolah-olah nak disuap. Sebenarnya jadi dropship ni memang kerja paling mudah. Kerja paling mudah yang mana seperti di Amerika, minima join sebagai dropship RM10 sahaja. Okey, RM10 sahaja, just copy paste iklan je. Okey, selalu orang kata jadi dropship ni mudahnya. Tak payah nak pening-pening kepala, tak payah nak fikir nak restock, tak payah fikir nak buat ayat, tak payah fikir nak apa orang kata nak mengajar tim, tak perlu nak fikir semua kan. Okey, tapi sebenarnya jadi dropship ni bukan sekadar copy paste. Banyak yang benda you nak kena belajar tambah-tambah dalam bisnes online, okey. Jom jadi DS Mama. Yes, jom jadi DS Mama. Okey, pun saya dah tak boleh guna IG. Ya, kalau macam dia punya apa space itu kecil jelah, faham kan? Okey. So fikir you jadi dropship, you just copy paste iklan sahaja tanpa you nak fikir apa next level untuk aku pergi, apa next level untuk aku fight. Rugilah. Okey, memang rugi sangat-sangat kalau you fikir macam tu. Okey, sebab kalau you ambil peluang dengan leader you, contoh okey dropship mama, ambil peluang belajar dengan mama betul-betul buat bisnes online macam mana. Okey, bukan sekadar copy paste. Macam mana nak naikkan iklan? Dropship kena tahu macam mana nak naikkan iklan. Dropship kena tahu macam mana nak jawab dengan customer. Dropship kena tahu product knowledge, sebab dia yang nak berdepan dengan customer, dia yang nak bersoal jawab dengan customer. Dropship tahu macam mana nak gunakan teknik dan taktik, nak gunakan group power. Atau banyak yang dropship kena tahu. Okey, macam dulu orang akan kata dropship ni mudah je, senang je. Tapi masa zaman mama dulu, masa mama mula-mula jadi dropship, mama tak fikir pun macam tu. Walaupun masa dulu dropship kebanyakannya free, tak ada dropship yang berbayar pun dulu, tapi mama tetap beli satu dua barang untuk mama nak try guna. Sebab kita dah tahu apa kegunaan dia, macam mana feedback dia, senang untuk kita jawab dengan customer. Nah, itu dropship. Okey, ha, jangan ingat dropship ni mudah je tanpa you nak fikir macam-macam. Okey, tak perlu nak fikir macam-macam. Memang betul lah, tak perlu nak fikir nak restock ke, nak apa orang kata, nak beli stok, simpan stok. Memang tak perlu, tak perlu nak pergi pos barang, memang tak perlu. Tapi korang perlu belajar macam-macam kat tadi. Okey, perlu belajar. Kalau tak, rugilah selama-lamanya duduk dekat dropship. Kita hidup mesti nak ada peningkatan kan. Macam kita sekolah juga. Tahun ni darjah 1. Tahun ni tadika. Belajar A, B, C, D, E, F, G kan. Ha, macam tu. Razik tengok. Okey. Lepas tu, tahun depan kita naik pula darjah 1. Okey, kita belajar pula B bar macam tu kan. Lepas tu naik pula darjah 3. Ha, macam tu dah juga kita nak jadi dropship. Okey, naik satu level ke satu level ke satu level dan terus jadi leader. Ha. Tak nak ke macam tu? Mesti nak kan. Okey. Insya-Allah mama amin. Okey. Kak Cik pun bermula dari dropship. Yes, Kak Cik pun bermula daripada dropship. Setahun lebih jugalah Kak Cik bermula dari dropship dengan mama dan sekarang jadi agent. Kita jangan fikir kalau jadi dropship je pun
macam rasa macam rendah diri. Jangan fikir macam tu. Sebab dropship macam orang cakap tadi, dropship adalah platform pertama yang you tempuh sebagai seorang business online. Okay, banyak je jutawan-jutawan online sekarang. Banyak je leader-leader yang mana dah buat income ratusan ribu sebulan, semua berasal daripada dropship. Contoh kita punya masa Sofi Mami Nazar sendiri daripada dropship. Okay, ramailah yang tapi yang Mama tahu bermula pada dropship Mami Nazar, founder Nuraisha bermula pada dropship. Okay, lagi founder Pelashan, Pelaking, semua bermula pada dropship. Founder Glow White ke Glowing apa ke, yang apa Tuan Muzaffar tu kan, itu pun bermula pada dropship. Ramai sangat yang bermula pada dropship. Dalam dropship ni, walaupun you setakat copy paste iklan, you setakat belajar macam mana nak naikkan iklan, macam mana nak close sale, you juga kena tahu apa you nak. Okay, apa you nak. Bila you tahu apa you nak, okay, apa aku nak dengan bisnes ni, apa aku macam, contoh kita buat miracle, apa aku nak dengan bisnes miracle ni, you kena tahu apa you nak. So, masa itulah you akan ada satu big why. You akan ada satu matlamat. Okay, you akan ada satu impian. Impian yang mana impian ni bila you letak date di hujung dia, tarikh di hujungnya, ianya akan jadi satu matlamat. Matlamat yang mana you kena capai matlamat tu. Ha, itulah dianya. Impian yang bertukar jadi matlamat. Apa yang you nak, kan? Okay. Dia macam, okay, contoh macam you you besar, okay, mak bapak you, kalau you tak bantu, kemungkinan diorang tak ada peluang nak pergi ke Mekah. So, itu yang you nak bantu. Okay, itu yang jadi big why you. You nak bantu, nak bawa mak bapak you pergi Mekah. So, you nak berniaga. Tapi you tak ada modal, you bermula dengan dropship. You buat betul-betul naik satu level ke satu level ke satu level. Lalas, you mampu nak bawa parents you pergi Mekah. Ha, nampak tak? Apa dropship yang boleh buat? Apa sebenarnya yang dropship nak? Kalau you betul-betul you tahu apa you nak, you mesti boleh buat. Dan you pasang impian dan you letak date dekat impian tu yang ianya bertukar di matlamat. Dan you go for it. Buat betul-betul. Okay? So, nak bawa mak ayah pergi Mekah, nak ringankan beban suami, ataupun suami nak ringankan beban isteri. Okey, kalau masing-masing bekerja nak buat tambah side income. Okey, yang lepasan sekolah susah sangat nak dapat kerja, nak buat side. Banyak yang you boleh cari gali apa sebenarnya you nak. Okey, kalau kita tahu kita punya big why lah. Big why tu apa yang kita nak, yang betul-betul kita nak. Big why tu maksudnya macam big why tu maksudnya macam contoh mama. Mama ada anak sugar. So anak-anak sugar mama ni adalah big why mama. Okay, big why mama ni yang mana kalau mama betul-betul percaya, kehidupan mereka akan senang. Tapi kalau mama buat main-main, mama tak percaya, kehidupan mereka, bila mama dah tak ada nanti, macam mana dengan mereka? Ha, nampak tak? Itu adalah big why. Okay. Ha, miracle rumah iaitu Iza. Okay. Miracle rumah adalah mama punya agent dekat Lumut. Ya? So, orang-orang Lumut. Miracle rumah aka Hafiza Mat Johar. Tukar nama kot tak perasan. Dah sebab dah terpanggil Lumut tadi. Okay. Tukar your own mindset. Okay, jadi dropship ni ada permulaan you tukar you punya mindset daripada negatif ke positif, daripada suka buat syak wasangka kepada bersangka baik, daripada suka fikir benda-benda yang blocking yourself, you fikir benda yang bagus-bagus je. Okay, so dropship ni lah adalah dropship adalah stage pertama, platform yang pertama untuk you start ubah
sedikit demi sedikit. Okey, bila you dah ubah sedikit demi sedikit, you dah faham apa tugas-tugas you sebagai seorang rohib, you dah faham macam mana nak beriklan, you dah faham macam mana nak naikkan iklan, nak deal dengan customer, lepas tu belajar untuk positifkan diri, belajar letak impian dan impian tu bertukar kepada matlamat yang you betul-betul you kena capai. Okey, seorang yang suka buruk sangka, suka tangguh-tangguh buat sesuatu, suka ternanti-nanti, suka buat tindakan yang lambat, bertukar kepada yang lebih baik, fast result, fast action. Okay, fikir benda yang baik-baik bila leader bagi task korang buat. Okay, walaupun korang dropship, so dari situlah korang boleh betul-betul naik, betul-betul buat dan naik. Okey, itu semua yang yang kebanyakannya mama train dropship mama. Okey, hampir berapa orang, hampir 9 orang jugaklah dropship mama yang mama train, start naik sikit demi sikit demi sikit, sekarang jadi jadi agent. Okey, so waalaikumsalam Tuti. Okey, Tuti pun pun asalnya dropship juga. Okey, hampir dah setahun lebih lah, hampir 2 tahun Tuti dengan mama. So sekarang dah jadi agent dekat Sarawak. Nampak tak dropship tanpa modal dengan dropship tanpa modal versus dengan modal, kan? Okey, ini dropship yang buat betul-betul versus dengan dropship yang buat main-main. Nampak tak? Ha, kan? So di sini mama ambil kesempatan bila kita bersembang pasal dropship. Okey, di Miracle dropship asalnya RM35, sekarang dikurangkan jadi RM10 sahaja. Okey, maja mama nak live sayang. Okey, di Miracle asalnya RM35, sekarang dropship RM10 sahaja untuk bulan ini sahaja, bulan Jun sahaja. Okey, so rugi kalau korang tak grab sekarang. Okay, nak join dropship, letak je number phone kat bawah, kata saya nak join dropship, letak number phone, letak area, nanti tim mama bantu. Okay, kita bantu ajar betul-betul A sampai Z. Okay, kat dalam ni ada ada Nurul Nis, iaitu agent mama dekat Lahad kat Ipoh. Kat Pengkalan boleh, Lahad boleh, Station 18 boleh. So siapa orang-orang Ipoh, orang-orang Perak nak jadi dropship, boleh drop number dekat Miracle Perak Outlet punya page. Okey, Nurul Nis ada dekat situ. Okey, yang untuk area-area lain, okey, untuk Lumut boleh contact dengan Miracle Lumut, untuk Sarawak boleh contact dengan Tuti. Ii ada lalat dalam tu, dalam ring light mama, dia berjalan-jalan. Okey, so dekat Banting boleh contact dengan Kak Cik. Okey, ha.